Selanjutnya persiapan pengusungan jenazah menuju mobil ambulans. Penghormatan kepada jenazah almarhum Bapak Sakeus Sarjana Hukum. Selanjutnya persiapan pengusungan jenazah. Pengusungan jenazah menuju mobil ambulans. Baiklah, upacara pelepasan almarhum telah selesai dan atas nama keluarga besar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Sakeus Sarjana Hukum, pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Disampaikan kepada Bapak Ibu keluarga yang mengantar jenazah untuk membawa liturgi. Oke, halo Motovlog IMS. Oke, jadi hari ini kita ketemu lagi. Jadi hari ini saya nganterin ke penguburan. Jadi beberapa pekan yang lalu keluarga saya kedukaan, jadi kakek saya meninggal. Ini proses penguburan ya. Jadi kita akan ke penguburan Poboya. Ini di belakang, jadi kita langsung OTW sekarang nih. Jadi teman-teman bisa ikutin ya proses penguburan kita di sini. Oke. Kita lagi iring-iringan. Oke, kita bisa nipkan kendaraan. Oke, iring-iringan di belakang nih. Sebelah sini kok saya? Sebelah sini. Apa saya bantu? Oke, jadi posisi kita paling depan nih sekarang. Jadi rutenya Dewi Sartika, jalur 2, terus sampai di Veteran nanti kita naik ke atas, terus ke Poboya ya. Iya. Hah? Iya. Iya. Kita kayaknya kecepatan, guys. Kita kecepatan mengambil video. Kita
kita tahan dulu. Pos. Kamu sebelah sini kamu. Supaya saya dapat video semua. Oke Mangge, ikutin terus konvoy pemakaman ini ya. Kita jalan terus nih. Lihat saja. Oke, jadi ini Mangge, ini konvoy. Ini agak terlalu lambat ambulansnya ya. Jadi rute kita jalur 2 ini ya, sampai ujung jalur 2. Terus kita ke arah Veteran ya. Ini udah kayak eskor ambulan, cuma sirinenya tidak ada di sini ya. Bisa. Nggak bisa bah hazard, itu hazard namanya. Nggak bisa Scoopy main hazard. Tahan. Tahan bentar. Chris, kenapa kayaknya begitu?
Boleh kakak buka dulu ini? Buka. Kita ambil 360. Oke, kejar ambulan. Ya, kasih angkat ya, ambil ambulannya. Oke. Oke, Mangge. Oke, masih mengikuti iring-iringan ya. Oke, sekarang Mangge, kita paling belakang ini ya. Kita di arah paling belakang nih. Kita lagi coba nanjak. Oke, jadi sekarang saya masuk di kumpulan konvoi mobil ya. Karena tadi bagian depan, terus dekat ambulans. Sekarang kita pindah lagi bagian belakang. Jadi untuk mobil seperti ini ya. Nih, banyak juga mobil yang ikut nih, konvoi semua.
Oke. Ini banyak yang ikut ya. Konvoi mobilnya. Jadi Poboya ini agak jauh ya, ketika sudah sampai di bagian ini. Jadi ini letaknya di bagian pegunungan pokoknya ya. Di sini kita sudah bisa lihat bukit-bukit ya. Bukit dan lembah kita sudah bisa lihat nih. Di bawah situ juga ada tambang emas, mangge nih, banyak tambang emas, tambang emas. Iya. Jadi ini bagian-bagian tambang emas Poboya ya. Oke. Kita bisa melaju kayaknya. Oke, ini kita muncak mangge. Oke, kita tancap. Oke, kita sampai di bagian penguburan Muslim ya. Ini di sebelah kanan kita nih. Oke, kita masih terus lagi. Oke. Sepertinya sudah nyampe. Jadi ini antrian ya. Bekas di sini. Kita lewat bawah saja ya. Oke. Kita bisa buru-buru. Oke, kita sudah sampai. Jadi kita bisa ngejar ke sana ya. Oke, jadi kita sudah sampai di pekuburan Poboya ya. Kita
Mari kami lah. Mari kita lah. Mama. Ya, kumpul semua bekas. Ini di sini. Oh, ini saya juga. Ini saya ambil. Hati-hati anak-anak. Hati-hati belakang. Ini juga. Semuanya? Ini apa ini? Kenapa? Kenapa? Oh, iya. Aus nomor di belakang. Iya, sudah. Aus terbang topi muncing. Mbak foto dan mama. Oke, jadi hari ini kita sudah selesai penguburannya ya. Ini bersama keluarga besar, rame-rame tadi nih. Sekarang kita mau menuju ke motor. Iya kak, halo. Halo. Sukses. Oke, jadi kita langsung balik nih. Juga masih panas. Yuk. Oke, jadi kita sudah selesai penguburan. Nih, orang-orang sudah pada bubar. Jadi kita tadi sempat foto-foto di sana juga ya. Oke, jadi kita jalan sekarang, Mangge. Nih, kita ada di puncak nih. Jadi ini penguburan Kristen ya. Nih. Jadi teman-teman dari sini bisa lihat view kota Palu ya, sana Teluk Palu, nih bagus ya view-nya. Oke, sekarang kita turun nih, kita turun, nih teman-teman bisa lihat, kita turun pelan-pelan nih. Jadi penguburan Poboya ini tempatnya di puncak ya, di pegunungan. Yuk, kita turun sekarang. Oke. Ini pintu masuk nih. Ini pintu masuk ke penguburan Poboya. Di bawah ada tambang emas juga. Oke. Ini ada rumah ya. Ini rumah apa? Oke. Jadi terima kasih yang sudah menonton dari awal ya. Mudah-mudahan kita besok bisa on beat lagi. Jadi ini adalah acara keluarga ya, karena ini penguburan kakek saya. Dan hari ini jam ini saya pamit undur diri ya. Nanti kita sambung lagi di video-video menarik berikutnya. Mudah-mudahan kalian puas nonton ya. Tetap sehat, tetap berkarya ya. Oke, jadi kita pamit saja hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Sampai jumpa. See you.